Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala sayyidina wa maulana Muhammadin Rasulullah wa khatamin nabiyina wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang terhormat, Allah subhanahu wa ta'ala mengesyariatkan umat menunaikan puasa bulan Ramadan pada tiap tahunnya. Syariah puasa dengan bentuk yang sempurna ini memiliki rahasia dan tujuan. Apa di antara rahasia atau tujuan itu? Pertama, puasa sebagai benteng untuk melatih tekad keinginan untuk melawan godaan dan hawa nafsu. Yang kedua, puasa sebagai media latihan menumbuhkan solidaritas sosial atau dalam bahasa Arab disebut at-takaful al-ijtima'i dari hati seorang yang berpuasa. Pemirsa yang terhormat, cobalah kita perhatikan. Seseorang yang sedang berpuasa berasa lapar, berasa kering kerongkongan, dan timbul hasrat ingin makan dan minum. Sementara di hadapannya tersedia hidangan berupa makanan dan minuman. Tapi apa yang berasa pada hati seorang yang sedang berpuasa pada saat itu? Keadaan seperti itu berlanjut kurang lebih 13 jam pada setiap harinya selama kurang lebih 29 atau 30 hari. Di saat seperti itu, tidak ada yang melihat atau mengawasinya kecuali Allah yang Maha Penguasa, Allah yang Maha Melihat. Pertanyaannya adalah apa yang mendukungnya tidak menurutkan kehendak hawa nafsu dan mengikutkan hasrat yang keluar dari kaidah dan aturan-aturan agama itu. Iradah atau tekad yang kuat merupakan salah satu fondasi dan benteng tempat berlahan, bertahan dan berlindung. Ketika seseorang berpuasa dari segala macam rintangan, cobaan dan ujian, seperti ajakan, ucapan dan perbuatan yang menyimpang dari gerizah atau fitrah kemanusiaan. Pengendalian diri untuk tidak melakukan pelanggaran kaidah dan aturan-aturan syariah adalah buah puasa terbesar. Dalam konteks inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahihnya dengan sanad dari Mu'az bin Jabal, "As-shaumu junnah." Puasa adalah benteng. Memelihara hati dan anggota badan dari pelanggaran kaidah dan aturan agama merupakan buah puasa terbesar. Pemirsa yang berbahagia, dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah, yang artinya siapa yang tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan dosa, maka tidak ada keperluan bagi Allah terhadap seseorang yang meninggalkan makanan dan minumannya itu. Oleh karena itu ada ungkapan para ahlul ilmi, "Idzil mar'u shama 'anil khataaya fa kullu shuhurihi shahrus shiyam." Jika seseorang berpuasa dari kesalahan-kesalahan atau dosa, maka semua bulan adalah bulan puasa. Hikmah yang kedua yaitu adalah puasa dapat melunakkan hati. Orang yang berpuasa akan segera menawarkan simpati, menawarkan ihsan dan kebajikan sebanyak mungkin, terutama kepada orang-orang yang sangat berkekurangan seperti fakir dan miskin dan orang-orang yang tertimpa musibah. Amaliah ini sesungguhnya telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pun adalah merupakan buah dan rahasia puasa bulan Ramadan, yaitu tumbuhnya solidaritas
atau takaful ijtima'iyah. Untuk makna yang tinggi ini telah disyaratkan dalam Al-Quran, innama nut'imkum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami memberi makan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Timbulnya solidaritas atau at-takaful ijtima'i ini dalam hati orang yang berpuasa adalah satu di antara rahasia puasa. Jadi bulan Ramadan adalah bulan solidaritas sosial atau takaful ijtima'iyah, yaitu perasaan bersatu dari seluruh elemen atau individu sebagai sebuah kelompok yang saling menyempurnakan atau saling melindungi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.